بسم الله الرحمن الرحيم. Bersabarlah di akhir zaman ini. Jadilah orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Dalam kondisi di akhir zaman ini, tunjukkan identitas kita. Tunjukkan prinsip kita dan nampakkan kecintaan kita kepada Islam ini secara terang-terangan. Kalau selama ini orang tidak malu-malu, kita lihat celana dirobek di lutut, dirobek di pinggul, di paha, enggak malu. Pakaian setengah telanjang enggak malu. Pakaian kamar mandi dibawa keluar, masuk ke airport, ke mall, enggak malu. Maka apakah kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman menuju ridho dan surga Allah malu ketika kita membawa identitas muslim kita? Apakah kita perlu berpikir ulang apa nanti kata orang? Perlukah begitu? Sementara mereka-mereka yang di atas dosa dan maksiat enggak pernah mikir apa kata orang. Di akhir zaman ini Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal. Terang-teranganlah kamu, saling berlombalah dalam memperbanyak amal-amal soleh. Terang-terangan tunjukkan bahwa kita ini muslim.